cewek itu di sini deh. Ketemu sama Dewa, udah kecelakaan aja. Bu, tahu si Putri nggak? Oh, si Putri anaknya Bu Sofi itu. Iya betul. Apa dia? Putri. Jangan-jangan Putri yang sama nih? Coba gue deketin. Dia itu perempuan nggak bener, tahu nggak? Ya ampun. Masa sekarang si Putri ngikutin jejak ibunya, jadi saya nggak bener kayak gitu? Ya. Lebih baik dia kita usir dari kampung sini. Iya, setuju. Iya, betul-betul. Iya, iya. Gimana kalau sekarang? Permisi, Bu. Putri yang Ibu omongin itu anaknya Bu Sofia ya? Iya, ya, betul. Iya, betul. Situ kenal? Aduh, Bu, bukan kenal lagi, Bu. Putri itu udah ngerebut cowok saya. Makanya saya kesini buat misahin Putri sama cowok saya, Bu. Wah, si Putri nggak bener nih. Lebih baik dia kita usir aja dari kampung sini. Betul, Bu. Setuju. Kalau gitu, kita kumpulin warga untuk usir si Putri dari kampung kita. Betul, gimana? Betul. Ayo, kita kumpulin. Ayo. Pedasnya juga yesnya. Ibu, Bu dapat ayam itu dari mana? Putri, jangan suka ngagetin ibu. Apa aja ibu kesel. Kalau sampai ketelen tulang ayamnya gimana coba? Bahaya kan, bisa masuk rumah sakit ibu. Bu, ibu dapat uang dari mana, Bu? Au, bahayanya yes nih kalau sampai si Putri tahu gue boleh minjem uang dari Mike, dia nggak boleh tahu. Putri, ngawurnya yes ya. Ibu nggak beli kok, kan kamu tahu. Ibu nggak punya uang. Ini ayam dari papa kamu. Satu buat ibu, satu buat kamu. Yuk makan, enaknya yes. Dia nih, pergi kamu dari kampung sini Putri. Dasar perempuan panggilan kamu. Jangan cuma di kampung ini ya. Amulah kamu, ulah kamu tuh sama kayak ibu kamu, perempuan gak benar. Ibu-ibu, bapak-bapak, daripada kampung kita kena sial, kita usir aja mereka dari sini. Ibu-ibu, udah dong, Bu. Saya ini bukan wanita murahan. Dan lagi pula, apapun yang ibu saya kerjakan itu kan juga masa lalu, Bu. Tolong jangan usir kita. Alah, udah jelas-jelas ketahuan di depan mata. Masih aja pakai ngeyel. Kita ini gak mau ya. Ada perempuan gak benar di kampung ini. Mamam tuh Putri, rasain lo diusir. Pergi gak? Kalau gak pergi saya timpukin ya. Ada juga di situ yang pergi. Pergi dari sini. Wah, cari perkara ya. Kalau gak pergi. Mana? Tunggu. Ya.
bukti, jangan main hakim sendiri dong. Gimana sih? Bukannya kita mau main hakim sendiri, kita cuma gak mau kamu kita ini kotor cuma gara-gara perempuan kalian. Betul! Aku aja deh.